8 tahun 1748, Kerajaan Perancis telah mengharamkan penanaman kentang kerana ia jadi percayai racun dan mengakibatkan penyakit kusta. Walau bagaimanapun, larangan itu ditarik semula setelah 24 tahun apabila Antoine Augustin Parmentier, seorang ahli farmasi tentera Perancis, telah berjaya membuktikan sebaliknya. Ketika tercetusnya perang 7 tahun pada pertengahan abad ke-18, Antoine telah menjadi tawanan perang dan dipaksa hidup hanya dengan berbekalkan kentang. Beliau mendapati kentang tidak boleh mengakibatkan penyakit kusta, dan setelah perang tamat, Antoine mula bereksperimen dengan kentang. Dan salah satu hasil eksperimentasinya telah menghasilkan sejenis hidangan kentang yang cukup popular dan jadi kegemaran ramai, iaitu kentang lele. Setengah lagi British. Oh, kata
pasir itu sampai sangat lembut pasir, kita akan meshkan dia dengan susu dengan mentega. Kita akan masak inti dia dan kita akan layerkan sebelah bawah. Lepas tu kita akan layerkan mesh potato tu ke atas. Kehidupan. Saya Tas yang anda baru saja menyaksikan.